Oke kawan-kawan sekalian, kenapa bougainville-nya gak rimbun dan gak berbentuk? Apa sebabnya? Ini sebab-sebabnya tak kasih tahu. Pertama, ya, nih malas mempruning atau gak mau, takut sama bunganya. Sayang pak, bunganya cantik, yang ditunggukan bunganya. Hei, yang ditunggu bunga. Bougainville gak usah dirawat pun, tanam gitu aja pun bunga. Tapi bunga yang indah gak akan bunga yang cantik gak akan terlihat indah kalau malas mempruning. Pruning 3 bulan sekali. Ya. 3 bulan sekali pruning, di pruning pupuk, ya, pangkas pupuk. Nah, habis itu tinggal menikmati. Ini seperti ini. Rimbunnya di atas, ya, rimbun dia berbentuk, rimbun berbentuk. Ya, berbentuk, rimbun berbentuk. Oke. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, jangan kasih kesempatan keluar tunas baru. Di jarak 30 cm minimal, 40, 30, 40, 50. Sama juga sama ini kan, itu 30, 40. Sama ini, 30, 40 cm kosongkan dari tunas-tunas. Begitu. Ya. Nah, jadi lakukan itu. Pakemnya bougainville itu, ya itu kan pohon. Pohon itu kan harus bentuknya ya seperti pohon. Jangan nanti ada keluar tunas di bawah sini, ya, keluar tunasnya di bawah sini, nggak nentu-nentu arah, kan sayang. Bunga yang cantik jadi tidak kesannya indah. Orang yang cantik, ya, kalau nggak ditata ya nggak jadi cantik. Jalannya harus bagus, pakaiannya harus bagus, semua harus cantik. Jadi tertata semua, ya. Alah pak, bohong, hasilnya kayak mana kita tunjukin. Ya. Ini contoh, ini udah kita bentuk ini ya. Ini kita bentuk. Nah, ketika ini udah kita bentuk, udah tinggal bungakan aja nih, tengok keluar bunga. Tuh pada keluar bunga nih. Tuh, wah. Keluar bunga. Ini keluar bunga. Ini tengok, catat. Catat nih tanggal berapa? Ini hari-hari Sabtu, tanggal 20 berapa ini? Lupa bunga. Ya, ini nanti ini rimbun penuh pul bunganya, ya, bentuknya tuh kayak gini, pul penuh bunga, ya. Nanti bisa dilihat. Nah, maka berlakukan seperti ini, dibuat tuh kayak gini nih. Tuh, ini udah sold out. Oke, ya kawan-kawan, mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Ingat, setelah dipruning, pangkas, pupuk.